SPD saya jelas sekali 2 tahun dulu saya mengajar SPD. Dia sudah banyak angklung yang saya jampi ini yang saya bawa ke lain. Anak kita yang jahat ni, nakal ni, dia tak pandai mulai sebelum sekolah. Dia pegang pen, dia cakar ni. Jadi itulah kita cekal. Okay. Yang panjang sebelah kanan. Tetapi orang yang tangan kita, kiri pula. Ini, jangan paksa tulis tangan kiri kan. Ini saya, kanan gini ya. Okey, siapa yang tulis tangan kiri supaya saya dapat tengok dia. Okey, cikgu macam ni cikgu ya. Cikgu gini pula. Okey. Cikgu kiri kan kanan? Tuliskan kiri kanan. Cikgu, gini ya. Tuliskan kiri kan kanan? Kanan. Sini, sini ya. Okey, cikgu tak mau sebut kan? Sini ya. Itu semua. Okey, wayang. Kira masa lagi ya. Okey. Angklung ini satu angklung hanya keluar satu nada saja. Kalau saya ada satu angklung saya tak boleh buat lagu. Tetapi nada dia berbeza-beza, berganti-ganti, bergerung-gerung, royong baru keluar suara. Okey. Tapi cikgu jangan bimbang. Kerja cikgu sangat mudah. Okey, bagi angklung. Okey. Jadi bukan kita main setiap masa. Cikgu nanti kan. Cikgu tahu ni orang Sabah ni dia celik muzik. Sikit dia tekap dia dapat lagi dia lain. Misalnya cikgu yang nombor apa? Nombor berapa? Satu. Nombor satu. Nombor satu ni dia tak main kan? Main apa? Satu. Dia nombor ABC ni. Satu kan? Satu. Itu dia satu. Artinya cikgu sudah kira berapa kali cikgu main dalam lagu Inggeris ini, lagu Elvis. Okey? Tak apa, tak apa. Biar dulu. Jangan susah. Jangan takut pasal toge. Jangan takut. Jangan takut lagi. Okey? Ngeri sama toge. Okay, pegang, waktu angklung kita tak main, kita macam pegang macam biasa. Apabila angklung kita dibunyikan, tolak depan, cuba ke atas sedikit. Saya sebut. Kalau saya sebut nombor, cikgu. Nombor 8. Bagi halus. Nombor 8. Bagi. Angklung punya karakter dia bukan ni. Dia panjang dia. Okey, nombor 10. Okey, tegak. Ada dua orang. 10. Nombor 1. Mana sama ni? 1, 2, 3. Jangan. Macam lori buruk. Macam kereta baru. Lantan. Kereta baru. Kincit kan baru lantan. Lantan ya. Okey. Nombor 13. Lalu kuat ni. Kuat. Kalau lagi 13 mana? 13. Ini SP. Angkong saya cukup tu. Saya bawa 13. Satu ada satu ni 13 ni. Satu dua. Oh, 13. Okey. Saya bukan setakat tahu apa nombor. Bunyi apa angklung saya tak tahu nombor apa tu. Okey. Baik. Okey. Nombor 10. Nombor 3. Nombor 3. Mana kamar? Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3 pakai kan? Ya. Nanti tak ada lagu ni. Mana? Tu 3 tu. Ada perlu. Nombor 3 ada. Bagi sama yang baru ada. Nombor 3. Nombor 3. Ada? Nombor 3. Kapan? Okey. Nombor 3 mana? Nombor 3 kita bagi lengkap. Nanti kita ketua saja akan tulis nama orang ni angklung nombor berapa? Nombor berapa? Jadi kita nanti kalau dia
tak steady kan, kita tukarkan angklung yang nombor yang sedikit saja. Okey, ketiga. Okey, nombor lima. Bagus. Mana tadi? Okey, nombor enam. Tiga belas tu saya ingat tadi. 13, nombor 15. Korang lagi 15. Keluar. Nanti kalau dia miss, tak ada orang cover sekejap. Nanti 15, okey. Nombor 3 kan tu? Ini 3. Nombor 3, siapa lagi? Siapa yang ingat tu? Okey, siapa? Solat. Baik, nombor 3 lah, siapa tu? Bila saya tunjuk ini, artinya nombor 18 dengan nombor 6 kita tak cukup korang ni, kurang berapa orang dah? Oh, dia ada 30, belum lagi kan? Ha, sepatutnya ada lagi yang pegang kod ni. Ada eh, yang besar ya. Apa, kita tak bagi kod dulu. Okey, kalau saya tunjuk sini, nombor 18 dengan 6. Cuba main, 18 dengan 6. Okey, kalau saya tunjuk sini, 8 dengan 20. Pasti kan nampak? Nampak? Tak nampak ke depan? Ampun. Okey. Kalau saya, tak nampak ni tu. Saya betul-betul.